Selamat siang para Resan Lover, TCS Lover dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi bersama Bang Mimin di Alur Cerita TV yang selalu memberikan kabar-kabar terbaru seputar Raibong dan Sandrina. Siang hari ini Bang Mimin akan memberikan satu kabar baik ya. Di sini Bang Mimin salfok. Bang Re kira-kira ngeliatin siapa ya sampai segitunya? Tuh bikin salfok aja nih. Namun sebelum kita kupas, yang baru menemukan channel ini untuk dukungannya dengan cara like, comment, and subscribe-nya. Dan nyalakan notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan berita-berita terbaru lainnya. Baiklah, kabar pertama yang ingin Bang Mimin sampaikan di sini ada rating DJS terbaru ya para sahabat. Dilansir dari ratingtv.id, rating Kamis Jumat top 5 11-12 Februari UM version ya para sahabat. Di sini alhamdulillah dari jendela SMP ada di posisi 8 ya para sahabat. Nah, kemudian di sini Bang Mimin sedih nih dari jendela SMP bisa keluar dari posisi 8 nih. Kira-kira gimana nih para DJS lovers dimanapun Anda berada ya, pokoknya kita harus dukung terus dari jendela SMP sinetron kesayangan kita semua. Pokoknya semuanya harus semangat ya. Kemudian yang selanjutnya di sini Bang Mimin akan memberikan satu vitamin untuk siang ini ya para sahabat. Nah, inilah hasil dari jepretan kemarin dari jendela SMP cover terbaru nih. Sangat sekali, sangat gemes sekali ya. Pokoknya Neng Sandi dan Rebong atau si Joko dan Wulan tuh para sahabat. Ini ada postingan ya, lebih hasilnya dari bata BTS-nya Vika. Wajah kalian mirip banget di foto ini. Tuh kira-kira semoga saja berjodoh ya para sahabat. Yang ditunggu-tunggu keluar juga sempet heboh gara-gara Resan tak seu couple yang lain. Canggung lah gini lah gitulah lah itu apa. Melek-melek bodohnya heboh sebelum waktunya nih para sahabat ya. Kemarin makanya jangan pada heboh ya yang belum tahu hasilnya gimana. Neng bule plus cowok mahal kalau udah disatuin, wah pokoknya gak ada yang bisa ngalahin dah pokoknya. Ya Allah mereka serasi banget, semoga mereka berjodoh. Amin ya robbal alamin ya, kita doakan bersama-sama para Resan Lover dan DJS Lover dimanapun Anda berada di seluruh dunia, di seluruh Indonesia pokoknya semuanya ya para sahabat. Kemudian di sini ada satu postingan ya yang bikin Bang Mimin salfok. Nah, terlihat Babang E sedang menengok ke belakang ya. Kira-kira di situ sedang liatin siapa nih? Coba kita putar lagi ya para sahabat. Nah, di situ ada yang baru datang, terlihat baju kuning ya para sahabat. Kira-kira siapa nih di sini tuh sedang memakai jaket hitam bersama para kru ya para sahabat ya. Liatin siapa sih Pak sampai segitunya, jangan di skip biar kalian tahu siapakah dia. Seperti itu para sahabat. Di sini ada balasan-balasan atau komentaran dari para fan ya. Min Salfok yang baru datang nenteng tas itu siapa yang belakang? Nih ada balasan, itu adalah Sandrina ya para sahabat. Nah terlihat si Rebong Bapak Re ini memperhatikan sangat seksama ya. Kira-kira khawatir ya para sahabat, Neng Sandi sedang kepanasan nih. Duh sampai segitunya ya. Nah ada lagi nih, pantesan Re liatnya sampai itu. Semoga saja mereka berjodoh ya para sahabat. Untuk hubungan kelanjutannya semoga makin membaik terus ya. Apa yang bisa Bang Mimin sampaikan mungkin sampai sini dulu ya para sahabat. Bang Mimin akhiri, bye bye, selamat siang.